Perkenalkan, nama saya Fikar Songan dari kelas 4B KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Termasuk pada mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Pertama, mengidentifikasi peluang potensi pasar. Kedua, mengukur keberlanjutan dan profitabilitas. Ketiga, mengidentifikasi risiko dan ancaman. Keempat, menganalisis SWOT. Termasuk pada penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau field research adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi secara langsung di lingkungan alami. Masuk pada definisi ide bisnis. Definisi ide bisnis adalah konsep yang berpotensi menghasilkan uang. Ide bisnis terkait pada produk atau layanan tetapi belum memiliki nilai komersial. Termasuk pada sumber-sumber ide bisnis, pertama hobi atau kesukaan, kedua pengetahuan, ketiga pengalaman pribadi, keempat kreativitas. Berikut membangun ide bisnis. Membangun ide bisnis adalah penting karena ide bisnis adalah akar dari peluang usaha yang akan dibangun. Termasuk pada menyaring ide dari hasil identifikasi. Mengidentifikasi ide bisnis yang sesuai dengan minat dan hobi, menganalisis pasar, menganalisis kompetitor, menganalisis risiko. Demikian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih.